Selamat siang dengan pelatih fisik Ahmad Rizal, pelatih Tamtama Teladan. Posisi sekarang saya ada di sekitaran Pauman. Saya lagi mampir di tempat penggorengannya, usaha gorengan Mas Hardi. Kebetulan ini adalah usaha goreng pisang tanduk sama pisang madu. Kita lihat prosesnya di mana pembuatan pisang madu yang telah dicetak di pencetakan. Ada 8 cetakan di situ ya. Kita lihat prosesnya. Cukup mudah sebenarnya kalau kita lihat, tapi dalam pelaksanaannya pun tidak segampang yang kita lihat. Oke, saya akan tanya kepada Mas Hardi. Mas Hardi, ini butuh berapa menit untuk di penggorengan, di pencetakan itu? 2-3 menit, Mas. Oke, rupanya butuh proses 2 atau 3 menit untuk dicetak di pencetakan 7 lingkar tersebut. Ya, setelah proses pencetakan melalui 2-3 menit selesai, langsung dipindah di wajan sebelah. Di sini adalah proses finishing atau proses terakhir dari pisang goreng madu. Ya, inilah usaha goreng pisang tanduk dan pisang madu dari Mas Hardi. Mudah-mudahan sukses selalu, tetap maju dan banyak peminat dan penggemarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan bagi para teman, para rekan-rekan yang berminat, yang suka kuliner gorengan. Monggo silakan mampir di tempatnya Mas Hardi di wilayah Pahoman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang.